trik-trik yang diajarin bapak gue ke Winter Family Check. Kalian tahu lah ya, kucing gue banyak, jadi bapak gue ngajarin mereka supaya kayak manusia. Semua ini berawal dari Pengki, guys. Ya ini si Winter santai banget naik pengkinya sampai dia gede. Karena dia udah bisa naik pengki, jadi bapak gue ngajarin dia naik motor, guys. Dan gak cuma motor, dia juga pakai masker kalau naik motor, guys. Ya biarin aja ya. Dan anaknya juga sekarang udah ikut-ikutan. Dan akhirnya sekarang Boti, guys. Jadi bapak gue juga beli truk-trukan buat Winter ya ini sebelum ada anak-anaknya. Dan dia juga norangin ke tetangga kalau dia punya anak kucing. Lama-lama kucingnya main sendiri dan ya di, noh diajarin juga anaknya juga, guys. Aduh, walaupun bannya habis itu copot karena keberatan. Dan ini trik terngeselin yang pernah bapak gue ngajarin ke kucing-kucing gue, guys. Iya, kucing gue bisa buka pintu kamar gue. Kenapa diajarin? Biar gue bisa bangun pagi, guys. Pintu kamar gue juga yang satunya lagi bisa dibuka sama dia. Dan naik sepeda juga bisa, guys. Ya tuh kucing gue anteng-anteng aja, udah mau-mau aja lagi. Bocil gue juga diajarin sama dia, guys. Dan hebatnya kucing gue seimbang, guys. Jadi gak pernah jatuh. Yang terakhir dibikinin ayunan, guys. Ini bukan buat bayi tapi buat kucing. Udah sekian, terima kasih. Ditunggu trik selanjutnya.